Banyak sekali produk-produk Indonesia yang menggunakan ekstrak lidah buaya tapi masih impor. Sementara kita sendiri sebetulnya punya sumber daya yang cukup baik kalau kita mau ngolah sendiri gitu. Manfaat lidah buaya itu banyak banget. Kalau untuk kesehatan, kami beranggapan bahwa lidah buaya itu kan bisa dikonsumsi dari mulai kulit hingga dagingnya. Jadi kita motong manen itu dari ujung pelepah ini, kita contek aja dikit, baru kita putar semua, ketarik semua, jadi sampai di pelepah. Jadi nggak kebuang daging dari lidah buaya itu, sayang kalau kebuang. Lidah buaya itu manfaatnya banyak sekali. Orang hanya tahu lidah buaya itu hanya sebatas untuk rambut, untuk kulit gitu ya. Padahal untuk makanan, berbagai macam jenis makanan itu bisa. Jadi kebun ini sebetulnya milik keluarga aku. Luasnya sekitar 1000 meter. Ini tuh awal mulanya kita mau nanam lidah buaya karena pengalaman pribadi saat itu. Jadi kakak itu sedang sakit, demam tinggi, dan akhirnya itu disarankan dari dokter untuk mengkonsumsi lidah buaya. Tapi lidah buaya pas saat itu agak sulit ya dicari. Jadi akhirnya kita berinisiatif untuk menanam sendiri, sekaligus memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif di sekitaran lingkungan rumah kita gitu. Ini kurang lebih 600 yang ini, tebal, segar sekali, kurang lebih 600 gram. Ya ceritanya putih saya kan yang sakit selama hampir kurang lebih di atas 1 bulan, 2 bulan ya. 2 bulan, 3 itu bulan. Panas, hampir 3 bulan bahkan itu panas tinggi, sudah ke dokter, kata dokter hanya di pencernaan gitu. Terus saya coba dokter kebetulan Dina. Dia juga ada herbalnya, menganjurkan lidah buaya dengan madu dalam perut kosong gitu ya, dikonsumsi mau tidur sama bangun tidur. Alhamdulillah, sampai sekarang makanya saya ingin gitu menyampaikan informasi baik ini ke
minimal keluarga gitu, tetangga atau lebih luas lagi. Sebetulnya kalau untuk panen sendiri kita minimal itu emang 500 gram. Jadi tapi kalau seandainya udah ada yang 1 kilo, ya itu berarti udah emang siap panen. Jadi harus diambil, kalau enggak entarnya malah busuk gitu, enggak kepake. Kalau untuk kriteria tanamannya sendiri bagusnya dia udah berbunga. Jadi kalau misalnya hampir semua yang ada di sini udah berbunga. Jadi walaupun ini kelihatannya yang ada bunganya tapi sebetulnya udah pernah berbunga gitu. Kalau tumbuhnya lidah buaya itu sebetulnya setahun sekali untuk bisa siap panen. Maka dari itu kita juga manennya itu per tumbuhan, per tanaman ini cuma berapa helai aja daunnya gitu. Biasanya 3-4 lah gitu, bergantian. Jadi kita nggak langsung panen semuanya, dipangkas habis satu pohon itu. Kita bertahap, mana yang udah layak kita ambil, udah beratnya udah minimal 500 gram, kita ambil, sisanya biar tunggu untuk minggu berikut panennya. Sebetulnya untuk lidah buaya sendiri itu permintaannya semakin lama semakin tinggi. Cuma sayangnya Indonesia ini kita lebih banyak melakukan ekspor dalam bentuk tanaman, jadi belum kita olah sendiri gitu. Kayak misalnya banyak sekali produk-produk Indonesia yang menggunakan ekstrak lidah buaya tapi masih impor, sementara kita sendiri sebetulnya punya sumber daya yang cukup baik untuk kalau kita mau ngolah sendiri. Kayak produk-produk kosmetik atau minuman atau obat yang tersebar di Indonesia rata-rata itu emang menggunakan lidah buaya ekstrak. Karena Indonesia ini memang belum memiliki teknologi untuk mengubah lidah buaya tanaman menjadi ekstrak ini, akhirnya kita masih import gitu. Padahal potensinya sangatlah besar. Mantap. Ini Jak, udah kan udah selesai. Ini ditaruh sebelah sana, terus kita ini yang sebelah ini paling mungkin kalau mau ini juga udahlah. Udah simpan aja. Dirapihkan lagi. Anak-anaknya itu Jak yang itu dikeluar di biar enggak mengganggu ke tanaman yang itu yang udah gede. Nanti diangkutin ya Jak ya. Ini lidah buaya, tanam lidah buaya. Selain di kebun, saya juga menanam di rumah dengan memakai pot. Bahkan jauh lebih bagus itunya pohonnya, karena mungkin pupuknya itu tidak kemana-mana gitu. Terus saya juga di sini tanaman lidah buaya itu suka dikonsumsi untuk sehari-hari. Jadi lidah buaya ini selain untuk dikonsumsi, bisa juga untuk tanaman hias seperti di rumah saya seperti ini. Pakai pot, cantik kan?
ya, sudah dicuci, terus kita kupas. Kita dikasih madu, campurkan madu ke sini. Jadi ini lidah buaya ini dulu waktu putri saya sakit panas, demam tinggi ya, di atas 1 bulan lah lamanya, minumannya ini, lidah buaya dikerok, dicampur dengan madu. Diminum sebelum tidur dan setelah bangun tidur, sebelum makan, pokoknya dalam keadaan perutnya kosong, berlangsung ya alhamdulillah sembuh. Penggagas dimulai dari ibu sih. Jadi ibu itu orangnya kalau misal kita bisa bikin sendiri, ya udah kita coba usaha sendiri gitu. Akhirnya dari ibu, terusnya ayah juga setuju, akhirnya aku ikut membantu. Jadi manfaat lidah buaya itu banyak banget. Dimulai dari kulitnya. Kulitnya itu kalau kita keringkan, kita jemur, kita potong-potong juga, itu ketika dijadikan ekstrak, itu bisa membantu untuk melancarkan pencernaan. Terusnya untuk lendirnya sendiri itu bisa digunakan sebagai pengawet buah-buahan. Jadi buah-buahan yang cepat busuk, kalau misalnya dioleskan gel lidah buaya, itu bisa membantu daya tahannya menjadi lebih lama, kayak gitu. Untuk dagingnya sendiri juga memiliki banyak sekali manfaat, kayak bisa membantu menyeimbangkan pH tubuh agar tidak terlalu asam atau basah, bisa juga membantu melancarkan pencernaan, membantu detoksifikasi, dan juga bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Emang tujuan kita itu mau mengolah lidah buaya juga karena kita pengen orang-orang tuh merasakan manfaat yang udah kita rasain gitu, yang udah terbukti di kakak saya sendiri gitu. Masing-masing anggota keluarga ini ikut mengambil peran, seperti misalnya ayah saya itu lebih berperan di bagian pertaniannya dan juga produksi-produksi produk-produk induk gitu. Kalau saya sendiri lebih ke produk yang baru dan juga pemasarannya. Kalau untuk ibu itu selalu membantu di bagian produksi, baik itu produksi produk-produk induk ataupun produk yang baru ini, kayak gitu. Lidah buaya yang tadi dimasak oleh Ojak, kemudian dipotong-potong oleh Ojak, ini saya mau bikin lagi dalam bentuk botol palpivera.
Kalau produk itu kita ada 5, 4 itu kita bikin sendiri, yang satunya lagi itu kita kerjasama sama orang. Yang kita bikin sendiri itu ada organik aloe veranya, yang tanpa gula, ada minumannya, dan juga starter pack untuk breakfast. Nah kalau misalnya yang kita kerjasama itu ada sabun lidah buaya. Kenapa kita juga kerjasama? Karena emang kita masih kekurangan tenaga ahli dan juga masih minim teknologi untuk pembuatannya gitu. Alat-alat produksinya kita masih belum ada. Akhirnya kita kerjasama dengan salah satu pabrik madu yang memang konsentrasi di produk-produk herbal, memiliki tujuan yang sama juga sama kita, dan mereka juga mau bantu, akhirnya kita kerjasama sama mereka gitu. Hari ini saya ingin membuat minuman dari bahan bakunya dari lidah buaya, minuman segar untuk hari-hari biar ya untuk melancarkan pencernaan. Khasiat yang saya rasakan dari minuman lidah buaya ini, buang air ya lebih lancar, kemudian ya selain itu ya murah ya, murah meriah. Kalau minum ini apa organik, saya kena organik ya, lebih lancar aja, lebih ke ini ya, ke apa pencernaan. Kalau misalnya pagi-pagi emang kita juga ikut konsumsi lidah buaya ini, biasanya dimakan bersamaan dengan yogurt dan juga ataupun dengan chia seed. Kayak kita bikin kayak puding chia seed gitu, dicampur lidah buaya, dicampur juga dengan mix berries. Maka dari itu pas dari situlah orang-orang lihat kayak seru juga, akhirnya aku coba jualin dan responnya juga positif gitu. Manfaatnya pertama itu aku kan ada penyakit mah, itu jadi lebih jarang banget kambuh, terusnya badan juga jadi lebih berenergi ya, karena gak ngantuk kalau sarapan pakai chia seed dan lidah buaya itu. Jadi kan kalau misalnya, awal kan aku selalu makan nasi, tapi kalau misalnya nasi itu pas udah agak siang agak-agak ngantuk atau gimana, kurang berenergi. Tapi kalau justru kalau lidah buaya sama chia seed ini, malah memberikan energi dan jauh berkurang rasa lapar gitu. Kita mau membuat pupuk ya, pupuk untuk lidah buaya. Jadi bahannya itu dari sekam, kulit padi, sama kotoran sapi atau kotoran kambing. Nah, kita aduk, kita ambil 2:1. Sekam 2, kotoran sapi atau kambing 1. Jadi lidah buaya kita ini ditanam tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali. Tidak ada yang namanya pestisida ataupun bahan-bahan pupuk kimia. Semua yang kita gunain ini menggunakan bahan-bahan organik kayak pupuk yang terbuat dari kotoran kambing dan juga sapi. Ada juga sekam yang membantu agar si penyerapan air juga menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi
bisa dikatakan bahwa lidah buaya ini adalah lidah buaya organik karena memang kita tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Memang pertimbangan kita juga karena lidah buaya itu sebetulnya seluruh komponen tubuhnya itu bisa dimanfaatkan, sehingga kalau misalnya ada yang tercemar oleh pestisida atau bahan kimia kan sangat disayangkan gitu. Ya, kita mau memberikan pupuk ke pohon lidah buaya dan harus benar-benar hati-hati juga. Harus hati-hati juga karena ini kan mudah patah juga pelepah lidah buaya ini. Jadi harus benar-benar hati-hati. Bila perlu jangan menggunakan alat cangkul. Kita pakai tadi, kita proses pemupukan minimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali satu pohon kita beri 1 kilo lah. 1 kilo satu kita campur. Kita menggunakan lidah buaya menggunakan organik pupuk organik itu satu untuk kesehatan diri kita yang mengkonsumsi lidah buaya itu nggak ada efeknya, efek samping nggak ada di lingkungan pun juga nggak terganggu. Kalau pupuk kimia ya saya nggak ngerti mungkin pengaruh juga untuk kesehatan dan lingkungannya pengaruh. Budidaya lidah buaya secara organik itu memiliki nilai positif bagi lingkungan sekitar karena tidak mengganggu habitat di sekitar ataupun warga yang tinggal di sekitar sini juga. Kalau untuk kesehatan, kami beranggapan bahwa lidah buaya itu kan bisa dikonsumsi dari mulai kulit hingga dagingnya. Sehingga kalau seandainya tercemar oleh kimia akan sangat disayangkan gitu. Harapannya sih tentunya kita pengen orang-orang yang mengkonsumsi produk kita ini bisa mendapatkan manfaat dari produk-produk kita dan juga inginnya ke depannya lahan ini bisa dijadikan media untuk orang-orang sekitar yang memang memiliki ketertarikan budidaya lidah buaya untuk belajar di sini gitu. Karena kami juga sangat terbuka untuk orang-orang siapapun yang mereka ingin belajar membudidayakan lidah buaya ataupun ingin mengolah produk-produk turunannya seperti itu.